MLM yang diizinkan adalah MLM yang bentuknya bukan binary. Ngapain kamu mewek? Jangan ikuti net, Bang. Kasihan, repotin keluarga. Jangan bisa beli mobil. Di belakang Gita Hartanto ada orang-orang yang membawai mereka. Sehingga jangan heran kenapa Kinet ini sangat kebal hukum. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan menyerah. Apapun. Tentangannya. 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 Tentang satu kawan dan satu barisan, kita semua bersaudara di sini. Ya, agar Pak Arso, agar tim Kobra, agar kepolisian benar-benar mau menuntaskan kasus ini. Inilah beberapa video korban Kinet dan warga saat mencari keluarganya yang jadi korban bisnis Kinet. Biar kita jemput ini aja, penting. Kita. Mereka menggeruduk sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Mbak, saran saya pulang ikut kakak ya. Ini tolong ya. Nah, ini. Ngapain kamu mewek? Jangan ikut Kinet, Mbak. Itunya kasihan, repotin keluarga. Nyari kerja bener-bener. Tolong, Mbak, ya. Mohon. Di rumah ini, warga menemukan anggota keluarganya bersama beberapa wanita lain yang juga jadi korban. Raketo. Anehnya, korban menolak saat akan diajak pulang keluarganya. Gimana? Sekarang ini pertanggung jawabnya di sini. Kamu mau hidup kamu lebih jauh lebih benar atau kamu menjadi seorang penipu? Karena data kamu di Pangandaran sudah nggak aman. Udah saya kasih ke polisi. Gitu. Kamu mau hidup kamu selamat atau kamu mau selamanya jadi penipu? Kamu selamanya makan duit haram. Gimana? Jawab. Kamu ngomong aja, ijazahnya di mana? Ijazahnya di mana? Laporan dicabut. Bapak enggak ngerti dari tadi udah dibilang. Tunjukin aja semua. Tunjukin dia tulis data rumah. Jangan macam-macam, saya masalahnya saya diadvokat. Mereka memiliki pola cuci otak yang sangat dahsyat. Tidak akan kita temui bisnis money game yang sesadis Kinet ini. Basecamp ini adalah markas orang-orang Kinet yang beroperasi di daerah-daerah. Mereka memiliki basecamp. Gunanya basecamp ini untuk menindaklanjuti hasil pencucian otak yang dilakukan di gedung presentasi. Ini para warganya ya. Ini para warga. Ini para penipunya dari anggota ya, bukan perusahaannya, anggota Kinet nih semuanya. Mereka pada awalnya korban. Dan mereka termakan omongan, berhasil dihipnotis. Di Jambi, sejumlah warga yang geram dengan ulah Kinet juga menggeruduk sebuah rumah kontrakan yang jadi base camp anggotanya. Warga menduga di rumah tersebut dijadikan tempat cuci otak warga untuk bergabung bersama Kinet. Selain itu, warga juga kesal lantaran anggota Kinet yang mayoritas pendatang sering mencuri hasil kebun warga. Mereka mencari korban dengan beragam cara, beragam alasan. Tergantung apa kesukaan korban tadi, yang penting korbannya mau duduk di dalam gedung tersebut. Ada korban yang dibohongi cari lowongan kerjaan, ada yang korban dibohongi wisata, ada korban yang diajak mencari istri, ada korban yang hanya diajak jalan-jalan, lain sebagainya. Setelah dicuci otak mereka, tapi mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk bergabung. Tidak sedikit mereka bisa mencuri. Tidak sedikit mereka justru depresi. Kenapa jalan menuju kaya mereka belum tertunaikan? Mereka kacau. Mereka stres. Karena
setelah dicuci otak tadi itu meninggalkan bekas luka. Meninggalkan bekas luka. Taufik yang sempat merasakan jadi korban tipu-tipu kinet juga menceritakan hal yang sama. Dirinya berhasil melarikan diri setelah 1 bulan menjalani karantina. Saya makannya itu nggak ada, Bang. Makan itu nasinya habis gitu, apa itu? Berasnya gitu loh. Terus saya jam 12 kabur udah lewat jendela. Jendela mana ini? Bukan yang ini. Jendela ini ya? Iya. Oh, waktu itu kabur lewat sini. Iya. Bareng-bareng sama bertiga. Iya, bertiga. Bertiga. Iya. Oke, waktu itu kabur lewat sini jam 12 malam. Iya. Dari sini kemudian kemana? Keluar dari sini ya? Iya. Ke sana itu kan ada itu, nah itu pagar itu. Nah itu. Oh, naik pagar. Iya, lompat situ udah. Lompat ke situ baru pulang ke Lumajang ya. Oke. Okay. Jalan kaki itu. Jalan kaki. Iya. Jadi total berapa lama dari sini sampai rumah? 2 hari. Taufik kabur lantaran tak tahan dengan kondisi yang dideritanya selama berada di karantina Kinet Madiun. Pagi makan pagi. Pagi makan apa biasanya kalau pagi di sini? Pagi makannya ya nasi. Nasi. Terus nggak ada lauknya, kadangnya ya garam gitu. Kemudian apa ada hukumannya atau gimana seperti itu, ada diterapkan nggak itu? Iya, dipaksa gitu, suruh nyari korban gitu. Kalau nggak dapat dihukum. Dihukumnya apa? Iya. Kadang lari 10 kali, 50 gitu di lapangan. Aroma bisnis jahat berbalut perusahaan multi-level marketing bernama Kinet akhirnya mulai tercium kepolisian. Sel-sel jaringan bisnis Kinet mulai diusut. Di Lumajang, Jawa Timur, seorang petinggi PT Amuba Internasional bernama Karyadi ditangkap kepolisian. Karyadi dianggap terlibat dan berperan penting atas setiap aktivitas Kinet. Kan masalah skema bisnis dulu. Ini saya ini dulu lah posisi antara katakanlah ini brand. Oke. Okay. Kinet. Kan itu. Ini katakanlah rumah. Nah, di dalam rumah ini ada 2 sistem. Ada Kien. Ya. Kemudian ada Amuba. Kami melihat ternyata ada sebuah bayang-bayang, ada sebuah perusahaan yang bersembunyi di balik jubahnya Kinet, Kien Internasional ini, yang namanya PT Amuba. Ini tidak pernah kelihatan. Ini yang membangun sistem yang model piramida. Nah, ini model piramida. Sehingga korban berjatuhan di bawah, di atas tidak tergambar karena pada saat masuk kepada regulator yang menggunakan baju adalah Kien Internasional. Tapi dalam pelaksanaannya ini yang bermain. Nah, kepada Apli sudah sempat untuk mensemprit Kien untuk kalau memang kau katakan bahwa membermu yang bermain, keluarkanlah dia PT Amuba Internasional sebagai starter kitnya. Tapi di dalam izin-izinnya ini Amuba Internasional, tapi izin-izinnya Kien. Nah, ini kan unik. Nah, ini izin-izinnya yang dimunculkan nih. Legalitas BKPM. Ini adalah legalitas yang di surat izin usaha perdagangan langsung PT Kien Internasional. Ini yang saya katakan tadi, 2 rumah 1 sistem. PT Amubanya tidak pernah muncul. Orang selalu taunya Kinet brandnya. PT Amuba Internasional diduga berperan sebagai distributor produk Kinet dan jadi aktor penting di balik berbagai penipuan dan proses cuci otak Kinet. Namun PT Amuba terus bersembunyi di balik nama besar Kinet. Berbagai macam modus dilakukan PT Amuba Internasional untuk mendapatkan perhatian dari calon korban. Saya pastikan, dan saya yang menjamin, 1 tahun Anda kerja, Anda semua siap, Anda jamin bisa beli mobil. Iming-iming lowongan pekerjaan, jalan-jalan gratis, paket umroh murah, dan lain sebagainya dihembuskan oleh PT Amuba Internasional agar calon korban mau hadir di gedung presentasi. Dan begitu calon korban ikut presentasi, maka proses cuci otak pun dimulai.
tidak cukup demikian. Disinilah proses awal pencucian otak akan dilakukan. Para leader dibagi menjadi beberapa pembicara. Salah satu berbicara tentang kompani profil perusahaan, lalu berbicara tentang produk, lalu di sini ada pembicara tentang Kavlo Kuadran atau di dunia mencari uang dengan empat cara. Di sini sendiri mereka, nah dia selalu mengajarkan kuadran, cash flow kuadran, atau yang biasa orang sampaikan ini adalah kuadran employee. Nah, ini yang selalu dalam konsep cuci otaknya yang dilakukan untuk mereka, sehingga mereka terpengaruh bahwa kalau kalian employee gaji hanya dapat seperti itu, tapi kalau kalian sebagai franchise pemilik perusahaan, nah mereka sampaikan kalian memiliki franchise pemilik perusahaan, sekali kalian bergabung maka seumur hidup kalian ikut dan bisa diwariskan kepada anak cucu. Jadi anak cucu akan bisa menikmati terus sampai kaki-kaki yang tadi. Salah satu tempat presentasi Kinet di Madiun kemudian diamankan kepolisian. Denny, salah satu korban Kinet, bercerita tentang tempat ini. Di sini. Oh, di sini. Ini, ya. Ini ruang presentasinya. Ya. Kalau yang di belakang ini apa, Mas? Kalau yang rumah terus di polis lain ini apa nih? Kalau yang di sini ya apa? Ditunjukin cara kerjanya gitu. Oh, di sini. Jadi presentasi kalau ini rumah-rumah siapa? Kalau ini tempat pembelajaran. Oh, ini tempat pembelajaran kelas. Ya. Ini tempat presentasi. Iya. Oke. Biasanya sekali presentasi itu ikut yang ikut berapa orang? Kalau yang dikontrakan doang itu? Jumlahnya sih banyak, hampir 100 lebih. Nggak disebutin perusahaannya. Kerjanya pendataan barang gitu. Tapi nyampe sini ya diajak presentasi. Ya mengajak seseorang untuk kerja di sini. Oke. Jadi biasanya di sini orang di apa namanya? Cuci otak. Dicuci otak di sini? Iya. Pikiran dan prinsip-prinsip inilah yang kemudian membuat korban yang tak mampu untuk ikut bergabung akhirnya frustasi, bahkan sampai ingin bunuh diri. Ini semuanya rumah dan seisinya itu hanya Rp4.730.000, dan ini semuanya bisa Bapak Ibu miliki semuanya dengan PT Amuba Internasional selaku distributor produk Kinet dinahkodai oleh 3 orang. Ada Gita Hartanto sebagai Managing Director, Denny Hartoyo, dan Tri Hartono masing-masing sebagai Direktur. Ketiganya kerap tampil memberikan motivasi dan presentasi kepada calon member maupun para leader. Gita Hartanto ini salah satu yang memang sangat populer dan leader utama di Kinet. Dia sangat berperan dalam semua sistem, program, training mental, hingga cuci-cuci otak di dalam kamus konsep mereka. Gita Hartanto lah yang paling terkenal. Ini ciri khasnya memiliki rumah besar, yang plus di rumah tersebut dijadikan sebagai tempat untuk merekrut anggota baru, dan sekalian nanti dijadikan untuk tempat-tempat untuk cuci otak. Kalau saya katakan cuci otak, kalau mereka mungkin katakan untuk seminar, training, lain sebagainya. Disitulah pusat pencucian otak anggota yang mau gabung ataupun yang sudah bergabung. Tapi kami yakin juga di belakang Gita Hartanto, di belakang layar, ini ada orang-orang yang membawai mereka. Hingga jangan heran kenapa Kinet ini sangat kebal hukum dari dulu sampai sekarang. Banyaknya perekrutan yang dilakukan perusahaan ini ternyata tak sebanding dengan jumlah barang yang dijual. Ya, jadi produk ini kan perusahaan besar. Itu banyak produk yang dihasilkan. Tetapi yang dijual oleh Amuba itu hanya 3. Ada yang geometri, ya ini. Ya. Berikut ada cakra. Sama, kaca juga, ya, nah, ini, nah, dan berikut yang ini, LED. Ya, ini LED. Masalah fungsi di sini yang kami lihat ini adalah sistemnya. Kalau fungsi di sini dalam buku petunjuk, ini sudah jelas. Dia sudah menerangkan bahwa pernyataan sangkalan, ya. Bahwa produk ini sebenarnya bukan alat medis, ini sudah disampaikan sendiri. Ya, nah, jadi ini adalah kaca.
Nah, terus apakah ada surat izin edarnya? Ini pun Balai Kesehatan sudah kita minta keterangan juga, ini nggak ada izin edarnya. Untuk melihat dan mengetahui pusat kegiatan PT Amuba Internasional, tim dikirim menuju Kota Kediri, Jawa Timur. Dari hasil pencarian, tim akhirnya sampai pada satu lokasi yang sesuai dengan informasi yang diperoleh. Pusat kegiatan PT Amuba yang seharusnya berupa kantor, ternyata jauh dari dugaan. Di samping saya inilah diduga rumah yang menjadi pusat kegiatan bisnis Kinet berada. Rumah yang berada di Jalan Argo Wilis ini diduga milik bos Kinet yang bernama Gita Hartanto. Rumah ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari mantan leader Kinet bahwa tempat ini dijadikan sebagai tempat ajang presentasi maupun ajang pelatihan yang diberikan oleh bos Kinet kepada leader-leader di seluruh Indonesia. Lalu seperti apa konsep bisnis PT Amuba dengan produk Kinet? MLM Binary itu adalah sebenarnya adalah multi level marketing dengan menggunakan sistem dua kaki. Siapa yang bisa membentuk suatu pasangan, ya, maka dia akan mendapatkan bonus. Misalnya membayar senilai 9 juta, misalnya begitu. Setiap atau namanya bonus pasangan, ya, $250 gitu ya. Nah, maka ketika nomor satu ini cukup merekrut dua orang, ya. Misalnya ini adalah nomor 2, nomor 3, gitu. Nah, maka kalau ini kita tarik satu garis, maka ini kan membentuk suatu pasangan. Iya. Maka nomor 1 akan dapat bonus $250. Nah, ketika nomor 2, ya, ini kemudian dia dapat member baru, nomor 4. Ya. Kemudian yang ini juga dapat member, misalnya nomor 5. Maka ini membentuk satu pasangan bagi nomor 1. Ya, sehingga nomor 1 dapat lagi 250. Nah, ketika ini ya merekrut ya dapat misalnya nomor 6, di sini dapat nomor 7 begitu, maka ini juga membentuk satu pasangan. Maka nomor 1 dapat lagi 250. Kan gitu. Nah, bagi nomor 2 ya ini membentuk pasangan. Maka bagi nomor 2 ini dapat 250. Ya. Ini juga begitu, bagi nomor 3 dapat 250. Kalau kita melihat Permendag ya, di dalam peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan namanya perdagangan langsung, itu sudah diatur. Jadi MLM yang diizinkan adalah MLM yang bentuknya bukan binary. Ya. Termasuk Malaysia, ya, itu juga melarang. Dan banyak negara di dunia yang melarang. Kenapa? Karena di dalam sistem binary ini, betul-betul yang dijanjikan itu adalah bukan penjualan barang. Ya, ini kan yang dijanjikan kan adalah bonus dari sistem. Iya. Ketika mereka merekrut orang, maka dapat bonus. Jika ditelusuri lebih dalam, Gita Hartanto lah yang paling diuntungkan dari skema ini. Memang kalau sistem seperti ini, umumnya itu pemiliknya itu akan memasang bahkan tidak hanya satu nomor, dia biasanya nomor 1, 2, 3, ya, ini adalah atas nama misalnya ini tadi, G. Ya, artinya berikutnya, ketika jaringan berkembang dimanapun, ya, asalkan membentuk suatu keseimbangan, dia akan dapat terus. Keuntungan lain adalah itu tadi, selisih dari pendapatan yang diterima dibanding dengan bonus yang diberikan. Terutama sekali adalah ketika banyak kaki itu tidak berimbang. Hingga kini, Gita Hartanto masih belum kelihatan batang hidungnya. Dia menghilang bagaikan ditelan bumi. Namun meski kasus ini sudah muncul ke permukaan, masyarakat masih harus perlu banyak bersabar karena kasus ini belum diungkap secara serius oleh pihak berwenang. Hingga pada akhirnya, masyarakat kini hanya bisa menunggu sejauh mana kasus ini akan terungkap dan berakhir.